Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekawan 04. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengecek ya teman-teman, mengecek merpati saya apakah sudah bertelur atau belum ya teman-teman ya. Nah, nanti kita cek kandangnya satu persatu ya teman-teman ya. Oke, yang belum support channel Sekawan 04, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan share juga ke teman-teman lainnya. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, selamat menyaksikan. Ya, oke teman-teman. Ini sekarang kita akan mengecek merpatinya sudah pada bertelur atau belum ya teman-teman ya. Sekarang sudah hari Selasa teman-teman. Ini seharusnya sudah bertelur ya teman-teman ya. Apakah ada yang telurnya apa nelat atau gimana, nanti kita cek satu persatu kandangnya teman-teman ya. Untuk saat ini saya memiliki 4 koleksi merpati ya teman-teman ya. 4 pasang koleksi merpati. Ini yang 2 sudah kosong. Sekarang kita hanya memiliki 4 pasang merpati teman-teman ya. Merpatinya teman-teman ya. Ini karena sudah bertelur, sudah juga hari Selasa, makanya burungnya ini baru tadi sekitar jam 4 saya ini ya teman-teman, saya lepas liarkan atau saya umbar ya teman-teman ya. Biasanya pagi juga saya umbar tapi nggak lama teman-teman ya, hanya sebentar. Kita cek dari yang sebelah sini dulu ya teman-teman ya. Apakah telur udah ada telurnya? Sepertinya sudah bertelur ya teman-teman ya. Oke, kelihatan nggak ya teman-teman ya? Ini ya, mantap ya teman-teman ya, ya kelihatan ya. Alhamdulillah untuk burung yang pertama sudah bertelur ya teman-teman ya. Ini sepertinya baru keluar satu ini teman-teman. Mungkin baru kemarin ini telur. Kita lanjut ke kandang yang berikutnya teman-teman ya. Kita cek kandang. Ini kalau yang tadi ini burung yang namanya Cici kemarin ya teman-teman ya. Ini merpatinya. Nah kalau yang sekarang ini kita ke anaknya, anaknya si Cici teman-teman ya. Kita coba cek apakah sudah telur atau belum ya teman-teman ya. Ternyata burungnya sangat galak ini teman-teman, betinanya. Burungnya galak banget teman-teman ya. Aduh, burungnya sangat galak sekali ini teman-teman betinanya ya. Apakah sudah bertelur teman-teman ya? Buruh. Ternyata galak sekali ini teman-teman ya. Kita cek dari kejauhan aja teman-teman ya. Betinanya sangat galak sekali ini teman-teman ya. Nya galak sekali teman-teman. Aduh. Terganggu mungkin ini ya, terusik dia. Oh ternyata sudah bertelur ya teman-teman ya. Ini sudah ada satu telurnya, mantap. Oke, kandang yang ini sudah ya teman-teman ya. Kita menuju ke kandang berikutnya ya. Ini ke kandangnya si Selon teman-teman ya, si gambir telampik.
ini si gambir telapiknya ini atau si selonnya lagi ngeram ya teman-teman ya. Sudah kelihatan telurnya teman-teman ya. Nah, ini telurnya teman-teman ya. Mantap. Ya. Mantap sekali ya teman-teman ya. 3 sudah bertelur ya teman-teman ya. Kita tinggal sisa yang satu lagi nih. Ini kandangnya burung yang tritis ya teman-teman ya, yang kemarin habis stres itu teman-teman. Sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan ini ketemu sama jodohnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sama burung yang ini sudah pas jodohnya. Kita cek ya teman-teman ya. Sepertinya betinanya juga gak ada ini. Tapi sudah ada telur ya teman-teman ya. Mantap sekali ya teman-teman ya. Nanti koleksi burung merpati saya sudah bertelur tersemua ya teman-teman ya. Ada 4 pasang. Ini sudah bertelur semua teman-teman. Ya, besok di video berikutnya saya akan buat video yang ini ya teman-teman ya. Bagaimana caranya burung merpati itu agar nelornya itu rutin ya teman-teman ya. Supaya nelornya rutin. Nah, ini betinanya ya. Nah, saya buka kandangnya. Ini untuk video-video berikutnya ya teman-teman ya. Ini burung tritisnya teman-teman. Ini burungnya sekarang udah kandang semua ya. Gambir telampik, ada si tritis. Ini ada juga yang atas ya, yang si JJ tadi ya. Oke, dan ini ada si piiknya. Oke teman-teman, mungkin hanya segini dulu videonya. Nantikan lagi video-video dari Sekawan 04 ya. Nah, saya ingatkan lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sekawan 04 ya, dan aktifkan loncengnya teman-teman. Apabila nanti Sekawan 04 update, kalian gak ketinggalan video-video dari Sekawan 04 ya. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Through the wastelands, through the highways, and the